menghargai perbedaan dan semua iya. tahu saya oposisi sampai kapan? Sampai mati. Huh? Pak Jokowi, maaf saya oposisi dan saya setuju pendapat yang menyarankan Bapak mundur. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Saya baru tahu kalau di negara demokrasi Pancasila ada yang namanya oposisi. Padahal kalau kita lihat dari butir-butir Pancasila, tidak ada satupun istilah atau kata oposisi. Jadi, Haikal Hasan ini terlalu baper. Pinter tapi bodoh. Sudah bodoh, zolim. Sudah zolim, bodoh. Ngakak. Mana ada di negara demokrasi Pancasila ada oposisi. Mungkin yang dimaksud oleh Ustadz Haikal ini bukan demokrasi Pancasila, tapi demokrasi. Kalau di demokrasi ada yang namanya oposialan, oposetan, opo iblis, opo-opo diributin, itu ada. Tapi bukan demokrasi Pancasila, tetapi demokrasi. Kadrun sila. Aduh. Bapak ibu hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Mereka ini stres. Karena kalau adu prestasi sudah gak mungkin bisa menang. Adu intelektual sudah gak mungkin bisa menang. Teriaknya dari dulu kalau enggak makar, terus PKI, terus hashtag 2019 ganti presiden, sekarang mereka meminta Jokowi mundur. Ini kan lucu bro. Wong orang sudah terpilih secara resmi melewati prosedur kenegaraan dengan baik dan benar, meskipun melelahkan, kok disuruh mundur. Emang berapa banyak pengikut Ustadz Haikal sampai berani bilang atau nyuruh kepada Jokowi mundur? Paling cuma setai kuku, bro. Pendukung Jokowi itu banyak, coy. Banyak. Jadi jangan baperlah menuntut Jokowi mundur. Yang harus mundur tuh ente. Lebih baik ente segera sadar, bro. Udah tua, udah mau mampus. Segera banyak dosa-dosa segera dihapus. Bukan tambah kumat, tambah gila, tambah edan. Aduh, Haikal, Haikal. Karena yang namanya Allah itu sudah jelas pasti. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Orang yang baik akan mulia, orang yang jahat akan hancur. Dan sekarang kita sudah menyaksikan orang-orang jahat sudah hancur. Seperti Ustadz Arifin sudah hancur, bro. Ustadz Maher sudah hancur. Tengku Julkarnain suka hancur. Rizik Sihab sudah hancur. HTI FPI sudah hancur. Tinggal satu lagi yang belum, Anies Baswedan belum hancur. Mungkin bentar lagi dia akan hancur. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.